kupu. Hei! Eh, apa RT? Hei! Tengoklah, tarik. Kan, manis, tarik manis. Saya bagi tahu mama je. Oi, tak kisah macam mana ni? Tak kisah lelaki ke perempuan, nak tengok siapa lah ni. Ikan kena mereka berdua berkata macam nak Afi Jeffrey. Ui, gitu eh? Ya, gitu. Okay guys, so hari ni, hari ni Afi bersama Pak I Gerap. Maksud korang tertanya-tanya, apakah konten hari ni pula? Hari ni Afi akan buat prank. Prank? Prank ke apa? Afi nak prank dekat Manis. Sebab semalam dia suruh aku pakai Barbie rock semua rock. Lepas tu, before this, dia pernah prank Afi tu. Yang dia jadi hatu dari rumah. Jadi hari ni kita nak buat prank yang gila-gila punya. Hari ni kita nak buat prank Afi tidur dengan perempuan lain. Tidur dengan perempuan lain. Ayuh. Ha. Ha, sudah lah gila apa ni dah. Mana rumah kau? Sini. Mau ambil siapa? Ha? Nak ambil siapa? Mula. Dan jangan risau, orang yang akan tidur bersama Afiq adalah Pak I. Dan yes. Pak I jangan risau sebab Afiq dah sediakan baju-baju. Baju lengan panjang. Baju lengan panjang, berserta tudung. Dia tak kenal aku lagi, prank aku mana. Aku prank gila-gila punya. Tudung siapa mau ambil ni? Tudung dia. Tudung dekat nyakup baju, okey. Pak dia duduk shoot lah dulu lah, kita set up mulu dah. Okey. Okay. Okay. Pakai baju ni? Oh, pakai baju. Kena pecah baju ni lah. Tak payah apa pakar. Sama. Oh, sama. Aku tak pandai pakai tudung. Ha? Aku tak pandai pakai tudung. Tak payah. Oh, sudah dah. Okey. Oni aku. Korang jangan marah pula tau sebab konten ni suka-suka je Afiq buat. Dan konten ni Afiq nak prank Manis, nak tengok reaction dia macam mana. Eh, comel juga aku. Cintamu senyaman mentari pagi seperti malam selalu temani. So, Pak Ejah siap dah. So, tempat pun kita dah ambil comel dah dekat situ. Okay, cuba berbaring. Baring-baring. Okay. Baring. Ya, baring. Ini ada mata aku so. Ni, sini. Oh, situ. Sinilah. Oh, mulut sini, aku duduk tepi tu. Eh, bukan ada sini, ni ada sini. Ni ada sana, okey. Sebab dia tak nampak punya. Okey, comel. Okey. So, Pak I akan tidur gini. So, aku akan tidur peluk dengan mu. Tidur. Okey. So, Pak I dah siap dah. Prank dia, Afiq akan tidur sebelah Pak I. Dan Pak I akan... So macam tu lah, kita akan minta tolong siapa-siapa yang akan panggil macam cakap, Manis, Afiq tidur dengan perempuan lain. Gitu, tapi Manis tak akan nampak Pak I ni perempuan tu. So, tanpa masa jom kita start sekarang, kita panggil siapa-siapa. Eh, mau tidur ke? Okay. Farah. Okay. Okay. Hari ni Afiq ada buat prank. Prank dekat ni, Manis. Okay. Prank apa tu? Nampak tak ni? Apa tu? Pak I. Afiq prank Manis. Afiq ni, prank Afiq tidur dengan perempuan lain. Serius lah? Haa. Okey boleh. Pasal Farah. Afiq nak minta tolong Farah. Okay. Farah macam, ni lah kalut lah nak pergi bagi tahu Manis. Okey. Tapi bawa kamera ke tak payah, tak payah. Tak payah. Tapi mic ni? Haa? Mic tak payah. Boleh je, tak apa. Tak apa-apa pun. Pandai-pandai nak sorok. Okey. Farah cakap ke ni, Mana? Oh ni, apa ni? Afiq tidur dengan perempuan lain. Oh, gitu. Farah cakap macam, Manis, Farah nampak Afiq tidur dengan perempuan lain tadi. No. Tunjuk-tunjuk lah. Okay. Okay. So, itu je kerja Farah, boleh? Okay, boleh. Okay, so kita dah set up. Farah lagi, okay. Okay. Manis, saya nak bagi tahu. Afiq tidur dengan perempuan lain. Tak mungkin. Betul. Ya Allah. Manis kena tengok sini. Farah tak tuduh tau. Memang depan mata. Sini. Betul Manis. Tipu. Ni Manis. Ni. Woi. Pak Pu.
Ni perempuan mana Afiq? Afiq tidur dengan perempuan lain. Siapa ni? Siapa ni? Manan! Eh, tak payahlah kacau. Siapa ni ya ni? Tak payahlah tu. Alah betul. Tengok! Afiq dia ni tengok! Kenapa? Mana tengok ni bukan kaki tengok. Pira! Kaki jatuh ni. Kaki bapuk ni. Kaki tengok jatuh gini. Tak boleh. Tengoklah. Kesian Manis. Iyalah. Kenapa? Ada tidur dengan dia. Eh, kaki jantan tak duduk gini ni. Eh, kaki tidur tak duduk gini. Tu je yang nak tak sama lagi. Biar. Eh. Tak payah kacar lah. Gak aku nak buat apa. Cakap biar aku jadi percaya. Kenapa? Biar. Dia kan macam sukan lah, dia percaya kaki dia. Ui, tak marah dia. Diorang pun marah dia, ni bapa orang di situ. Dia tengah botol ke? Ya, dah pun gini ni. Biarlah dia. Apa? Biarlah. Ni hak ai. Tengoklah, tarik. Kan, Manis, tarik Manis. Jom, ai bagi tahu Mama Aidah. Ayo. Ayuh, pegang ni tu. Tak payahlah, kacau. Baguslah, tak nampak pia. Ah. Mungkin ni ke mana ni? Mari ibek tengok konten ni. Lagi. Mungkin Fafaz ingatkan betul perempuan. Fafaz tolonglah ya Allah gelilah aku. Ingatkan perempuan. Pastu, oh, saya cakap pian percaya lah. Fafaz iyalah. Kau dengar ni. Tadi dia cakap gini, tengok kaki ni.
ni tak mungkinlah perempuan. Ari cakap itu okey, aku rasa lega sikit lah. Tapi lelah dia cakap kaki macam bersukan gitu. Aku percaya lah kau. Aku yang percaya. Okey, saya berjaya kontes saya. Oh, yang menang. Lepas tu Pia pula cakap orang, dah tadi orang luar masuk. Sebab Abang Alif semua dah balik, jadi aku macam percaya lah benda tu. Siut lah. Rupanya kau dengan dia bersubahat. So, itu saja konten kita pada kali ini. Afi minta maaf. Konten ni hanya suka-suka saja. Afi nak prank Manis. Kita jumpa lagi pada next episode. Jangan lupa untuk support Afi dan Manis dan semua AI team. Yeah, so, bye. Assalamualaikum.